Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Kita menabung dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi lintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Dilunggu kita menabung dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa harus jadi kekuatan ekonomi
Wak alun. Oke kan? Patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada dan bisa bertemu satu dengan yang lainnya, itu adalah karena kuasa Tuhan. Terima kasih. Kita lebih lanjut, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa, saya minta dengan hormat. Sehingga pada tahun baru ini moga-moga ada harapan yang lebih bagus, yaitu kesehatan, kehidupan, dan kebahagiaan kita semua. Sebenarnya orang-orang Lombok dan umumnya yang ada di Kayen ini suka menanam. Tetapi kemudian yang kenapa tanaman itu tidak begitu berkembang pesat? Karena ketika musim tanam lagi, beladang itu dibabat lagi. Orang Lombok haknya masyarakat, terus kemudian bagaimana kita bisa mengayakan jenis-jenis yang ada di dalamnya. Nah, kesepakatan dengan Kades, dengan Pak Pram, ini belum kesepakatan semua ya, bahwa kita akan membagi ruang-ruang itu. Mana yang akan dikembangkan menjadi ruang untuk jenis yang unggulan, dan mana yang akan dipertahankan menjadi hutan dan menjadi koleksi tanaman-tanaman lokal. Dan kebetulan pada tahun ini, bulan kemarin terawan ya, atau bulan ini, alhamdulillah Lombok sudah mendapatkan SK persetujuan hutan desa. Untuk hutan desa nanti kita bahas selanjutnya Pak. Karena kita, kemarin kita memerlukan waktu sekitar 2 jam aja untuk diskusi. Polanya kayak apa? Di lahan itu mulai dari muara, apa istilah Pak? Muara peta ya. Banyak kayu yang asli alami di situ, meranti dan ulin maupun pedak yang asli alami di situ. Dan kami tetap pelihara dia hidup, tapi pas dibakar tidak bisa dikendali, terbakar semua mati. Nah, itulah kendala waktu dibikin ladang. Kami tetap melindungi waktu itu ya, karena masalah api tidak bisa dihindar. Mungkin ada 90% lah ya Pak. Ada 90% yang kompak kita mungkin situ ya. Kita yang ladang dan kita yang punya lahan situ kan cabangnya. Ada yang kecil, ada yang luas. Jadi khususnya begini, kira-kira berapa luas itu Pak lahan yang kita pakai di sekitar jam kita butuh ini? Ada bapak-bapak dan ibu-ibu lagi kita tanya-tanya. Kami ikut berladang lah waktu itu juga kan. Waktu lugar itu kami datang. Memang tujuan kami di awal itu adalah mau menanam-nanam di penggai ya. Penggai itu kan bekas ladang kan. Penggai yang tadi dijelaskan yang ke arah tadi saya ini. Yang biru-biru gambarannya secara utuh bahwa kita punya kuang, kita punya legarwa, kita punya muak. Dan seperti itu begitu Mama Adat ya. Sekarang khusus mikirin yang 100 dan menjadi 600 atau 1000 hektar itu tadi. Pada prinsipnya lo setuju pipih kan? Lo setuju pipih ya? Jadi bagi nak mungkin nanti di sana kita lo kiatur ya. Nanti begitu yang nak keluarga, nak miringnya, dan sebagainya. Pioner yang ada tanya ke selo. Jadi kantornya kalau Bapak Ibu turun ke Tanjung itu di sebelah simpang lampu merah dekat Tugu Perdamaian. Kalau bapak-bapak mau naik ke sana silakan bertanya. Karena ada Amerta Adijaya belum pasti ada. Ulangi lagi. kurang kompak. Bumdes Amerta Adijaya belum pasti ada. Thank you.
Cukup kan? Mantap. Yang penyemayan. Jadi dingin, enak. Nah, ini Pak Puran. Nanti ini kita di pondoknya Pak Kades. Ini nyaman, adem. Pak Pran, kalau bikin kayak gini aman-aman. Yang penting ada orang yang di dalam pondok. Nek, pada mau nih. Bapak pakai alang-alang apa ini? Ini daun nyus namanya. Ketupat. Oh iya iya iya. Ya, ketupat bukan ini. Tapi masih muda, masih yang beda jenisnya. Yang ini lebih lebar, bang. Kalau yang dari nah, kayak begini tuh. Kumpul sama umami, terus pakcong, jagung, sama indigo vera atau murbe. Indigo vera sih, mas. Bisa. Setelah itu, nah ini kan rencana kita akan datangkan orang. Kalau orang itu kita, dia punya waktu hanya 6 bulan. Kalau itu nggak siap semuanya, orang itu datang ngasih perbaikan apa namanya? Alat. Alat terus kemudian. Bisa cari kan?
Pak Pranto asli Kalimantan? Iya. Oke. Bukan ambil bibit dari luar ya?